بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita masuk pada pembahasan tentang hukum seputar as-sulh, perdamaian. Kemarin kita belajar tentang as-suluh an ikrarin, damai tapi bentuknya pengakuan. Itu pun ada dua macam, damai bentuknya pengakuan tapi jinsul haq, yang kedua pengakuan suluh karena pengakuan tapi bukan dari jenis al-haq. Ini yang kita akan bahas insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, an-naw'u tsani, macam yang kedua dari apa itu? Sulhun an ikrarin, damai karena pengakuan. An-naw'u tsani, macam yang kedua, min naw'ai sulhi, dari dua macam dari as-sulh, anil ikrari sulh karena damai, sulh karena mengakui. Karena sulh karena mengakui kan ada dua macam kemarin kan, ya. Nah ini sekarang yang nomor dua dari macam as-sulh an ikrarin, yaitu ayu saliha, dia berdamai anil haqqi, berkaitan dengan pengakuan sebuah hak. Jadi damai dari sebuah pengakuan hak, tapi damainya tadi biwairi jinsihi, jarma jurur biwairi jinsi, muta'alik dengan sulhun. Sulhnya dia itu bukan dari jenis haknya, tapi ini di selain jenis haknya. Kalau pada jenis haknya itu berarti kan berkaitan dengan zat hak itu sendiri yang diolah. Tapi kalau bighairi jinsi, itu sulhnya, damainya itu tidak mengungkit-ungkit atau tidak mengurangi pada hak itu sendiri, tapi dia minta apa? Syai'an akhar, yang di luar jenis dari hak ini. Paham ya? Di luar dari jenis hak ini. Misal contoh, kama sebagaimana lau andai kata i'tarafa, dia mengakui lahu pada dia bidainin, hutang. Ya, ana ngakui ana punya hutang mente. Ana mengakui ana punya hutang sama ente. Au ainin, atau barangmu itu ada pada saya. Ana akui itu.
Antum harus paham ini, anak aku itu. Nah, ini jelas dia mengakui bahwasanya dia punya utang. Dia mengakui bahwasanya barangnya dia pernah saya ambil dan ada pada saya sekarang. Dia ngakui itu. Terus thumma tasalaha. Kemudian keduanya membuat damai. Gimana damai? Ala ayya khudha an dhalika iwadhan. Damai ala ayyu khafa. Damainya akan diambil. Akan diambil an dhalika dari hak tadi. Iwadhan ganti. Iwadhan ganti. Tapi gantinya ini min ghairi jinsi, bukan dari jenis, bukan dari jenis apa? Hak tadi, bukan dari jenis hak tadi, tapi ini di luar jenis, di luar poin permasalahan. Dia ngambil perkara lain. Contoh sekarang, anak punya utang sama inti, anak punya utang sama inti 10 juta. Suluh tidak suluh? Gimana suluhnya? Jewis, anak ambil gantinya 10 juta. Ganti 10 juta, tapi ganti ini bukan uang 10 juta. Kalau antum turunkan uang 10 juta, berarti min jinsihi. Ini di luar jenis. Berarti ada imbal, ada ganti dari uang 10 juta. Berarti kan nanti akadnya kayak jual beli, ya kan? Kayaknya akad nanti itu, ya. Pahami dulu nih. Jadi ada ganti dari 10 juta yang saya akui. Udah gak ya? Nah, sekarang ana punya hutang sama Pak Didi. Ana akui saya hutang 10 juta. Wis, Pak Didi, kita damai aja. Terus damai piye? Ya wis, diganti uang 10 juta ini dengan sebuah barang boleh, duit yang lain boleh, atau yang lain boleh, gimana? Gitu paham? Berarti ini ganti ini kan bukan dari uang 10 juta, ya kan? Ini sisi lain, perkara lain. Ini bukan hak yang berkaitan dengan 10 juta tadi. 10 juta masih utuh 10 juta. 10 juta masih utuh 10 juta. Tapi ini diambil sebuah ganti, ganti dari 10 juta, ganti dari 10 juta, paham ya? Ganti dari 10 juta, tapi ganti ini bukan dari jenis 10 juta, bukan dari uang 10 juta, tapi sesuatu yang lain. Fa'in sholahau, jikalau cara damainya an-naqdin binaqdin akhar, damainya uang diganti uang, mata uang, ya. Fa in salahu, jikalau damainya tadi itu mata uang diganti dengan mata uang yang lain, mata uang diganti mata uang yang lain dari jenis mata uang tadi, dari jenis uang tadi. Fahadha sorfun, ini berarti sama aja dengan apa? Tukar menukar. Tajri alai ahkamu sorf, berputar kepadanya hukum tukar menukar. Ana hutang sama Pak Didi duit 10 juta. Wis, kita damai, Mas. Ana akui ana utang sama ente 10 juta. Ya wis. Sepakat kita ambil sebuah ganti dari 10 juta. Tapi gantinya juga mata uang. Mungkin ana punya dolar. Mungkin ana punya real. Mungkin ana punya mata uang Madura. Oh, pemotong Madura itu kan.
sudah. Maka boleh atau enggak boleh, sah-sah aja, damainya sah-sah aja. Cuma ini akan berputar hukum sharaf. Hukum sharaf, dari hukum sharaf berarti nanti akan berkaitan dengan seputar riba. Berkaitan apa? Seputar riba. Kalau rupiah dengan rupiah, rupiah dengan ini kan utang 10 juta diganti dengan mata uang. Berarti kan tukar uang dengan uang. Kalau uang dengan uang satu jenis, rupiah dengan rupiah, berarti syaratnya harus dua. Enggak boleh. Harus mathal bimathal dan harus yadan biyadin. Jikalau mata uangnya berbeda antara rupiah dengan selain rupiah, berarti boleh. Mathal tidak harus mathal bimathal, tapi disyaratkan harus apa? Harus yadan biyadin. Karena apa? Karena hukum sharaf, hukum tukar menukar. Baik. Kalau andai kata saya akui ana hutang kepada ente emas. Emas. Baik, kita sepakat ganti dengan emas. Itu kan nanti akan berputar hukum seputar yang demikian itu. Jadi hukum apa? Hukumnya seputar dengan ahkamus sharaf. Kalau sharaf itu berputar, berarti masuk padanya riba. Karena sharaf berkaitan sekali dengan riba. Dan hukum riba, perhatikan poin-poin yang sebelumnya kita bahas. Jadi ini damainya itu dengan bentuk nakad, mata uang dengan mata uang, mata uang dengan mata uang. Berarti kan hutang uang diganti dengan mata uang yang lain. Mata uang yang lain bisa dolar, rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, rupiah dengan yang lain. Baik. Maka di sini hukum kembali kepada hukum sharaf. Fa in salaha, jikalau dia bentuk damainya an-naqdi, utang mata uang. Aku utang sama Pak Didi mata uang 10 juta. Tapi diganti bi ghairi naqdin. Bi ghairi naqdin, diganti bukan mata uang. Mungkin saya ganti sepeda motor. Mungkin saya ganti apa? Mobil. Mungkin saya ganti apa? Sepeda ongkel. Ya kan? Nah. Berarti kan utang 10 juta diganti dengan barang yang lain. Bukan gantinya itu bukan ganti duit. Kalau ganti duit hukum sharaf masuk di situ. Tapi ini gantinya diganti dengan barang yang lain, bukan mata uang. Maka kondisi semisal ini utubira dzalika, hal itu akan dianggap bai'an jual beli. Ibaratkan Mas Didi, aku utang 10 juta, ini aku akui itu. Cuma aku enggak punya duit untuk bayar. Aku punya sepeda motor. Pi, gelem to sepeda motor ini kamu ambil? Makna balik berarti akadnya jual beli. Paham enggak? Akadnya jual beli. Jadi aku utang sama Pak Didi 10 juta. Anak aku itu utang 10 juta. Pak Didi, aku utang minta 10 juta. Utangnya kapan? 10 tahun yang lalu. Ya, anak aku. Tapi Pak Didi, aku enggak punya duit. Enggak punya duit aku. Piye kita damai aja? Gimana cara damainya? Tuh, anak punya sepeda motor. Sepeda motor ini ya antum otomatis namanya akad jual beli kan, enggak sepeda motor yang harganya berapa jelas antum main gitu, apalagi Pak Didi cerdas sekali kan. Start sepeda motor antum ini harganya 5 juta. Enggak bisa. Yo 5 juta ambil, masih utang 5 juta. Berarti enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Paham kan? Kalau sudah nyaurnya diganti dengan barang, berarti akadnya akad jual beli. Berarti berputar padanya hukum jual beli.
seputar jual beli halal haram, syuruthnya semuanya harus terpenuhi di situ. Nah, taib. Wa in salaha anhu bimanfaatin. Jikalau dia berdamai dengan dia dengan sebuah manfaat. Manfaat. Kayak apa? Kasukna darihi. Semisal menempati rumahnya. Ini Pak Didi, aku utang sama ente 10 juta. Ana akui. Atau ana pernah ngambil barangmu, pernah beli nasi goreng cuma pura-pura beli, enggak bayar. Berapa kali? 10 kali. Berarti 10 ribu kali 10 berapa? 100 ribu. Ana enggak punya duit, Mas. 10 ribu, Mas. Cuma kalau kamu mau, tak kasih manfaat. Ganti ini manfaat. Manfaat apa? Bisa manfaat sepeda motor, manfaat menempati rumah, manfaat apa? Dan lain-lain. Nah, kalau sudah ngasih manfaat, berarti jadi hukum apa? Hukum sewa menyewa. Berarti satu hari dari engkau menempati rumahku, gimana akadnya? Berarti akad sewa menyewa kan? Ya wis, Mas. Sehari engkau menempati rumahku, tak kasih dua hari. Berarti sehari ini piro? 50.000 gak apa-apa. Wis, gelem apa ora? Jadi Pak Didik gelem enake pol ono AC, ono iso santai sama bojo. Ora apa-apa masalah. Utangi mek 10 juta, 10 100.000, Anda menempati tempatku kayak hotel. Harusnya 50, harusnya 500.000 dalam semalam. Lah kok ente enak 2 malam? Ini 1 juta, berarti sama aja utang sama ente 100.000 tak bayar 1 juta. Apa enggak riba? Enggak, itu enggak ada masalah. Itu bukan riba. Jadi jangan dipahami utang 100.000 bayar 200.000 itu langsung dihukumi riba. Tidak bisa. Kenapa? Riba itu akan terjadi ketika akad awalnya harus nambah. Itu namanya riba. Tapi kalau itu enggak ada akad awal dan itu karena kebaikan si yang menghutang, maka itu enggak ada masalah. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika hutang sama sahabat sebuah kambing atau apa, terus Nabi bilang, carikan kambing untuk dia. Enggak ada ya Rasulullah, yang ada lebih tua dari dia. Enggak apa-apa, kasihkan. Rasul mengatakan, wa inna aksanan nasi aksanuhum qadaan. Manusia paling baik dari kita adalah orang yang bagus dalam pembayaran utang. Maksudnya bagus dalam pembayaran hutang. Hutang 1 juta, Anda tambahi 2 juta, bahkan Anda tambahi 5 juta, itu gak ada masalah dan itu bagus. Tapi dengan syarat tidak boleh ada akad musyarata, tidak boleh akad di awal. Kalau ada kata ada akad di awal, maka itu namanya riba. Jadi akadnya dilihat dulu. Oh, Joko asal main akad. Betul gak? Nah, jadi ana ingatkan lagi, tidaklah semua hutang terus ditambahi itu dihukumi riba. Itu dirinci lagi dengan perincian. Yang susah itu adalah ini. Di akad tidak ada tambah. Ana utang 10 juta di awal akad tidak ada. Tapi urufnya kalau utang itu nambah. Terus antum nambahi sebagai yang hutang 10 juta nambahi 12 juta. Ini kira-kira hukumnya piye? Nah, ini yang susah. Karena ada dua versi di antara ulama. Ada yang bilang enggak boleh karena uruf, al-uruf itu al-ada. Al-ada itu apa? Al-masyrutu urfan kal masyruti lafdhon. Sebuah syarat
yang telah disepakati oleh al-uruf itu kedudukannya semisal sebuah syarat yang dilafadkan. Nah, kalau menurut kaidah ini berarti tambahan utang 10 juta nambah 12 juta itu berarti riba. Kan anak enggak ada syaratnya. Anak ini iya, secara lisan itu tidak punya syarat, tapi uruf itu menentukan itu sebuah syarat. Nah, iki sing susah kalau udah kayak gini ini. Pendapat kedua enggak. Pendapat kedua tidak mutlak. Masing-masing sesuai dengan kondisi yang menghutang. Nah, ini agak rawan kalau bab ini agak rawan. Bab ini agak rawan. Kalau kita mau praktekkan ini agak rawan, tapi ini semua ana sebutkan di beberapa kaidah dari kaidah-kaidah riba dan khilafnya ulama berkaitan dengan ini. Duh, makanya bab kayak gini ini bab penting. Kalau enggak kita ini utang-piutang sama orang, ini begini wala begitu. Semua harus ada ilmunya. Kalau enggak ada ilmunya ya jadi wae-wae. Utuh dirodhalika, maka akad yang kayak gini ini akan dianggap ijaratan, sewa menyewa. Tajri alaiha ahkamul ujra, berputar padanya hukum-hukum seputar ujra, seputar apa? Gaji atau sewa menyewa. Dan kalau sudah bab sewa menyewa, berarti harus jelas akadnya, barangnya kayak gimana, semua syurut-syurut yang sudah dipelajari dalam hukum-hukum seputar sewa menyewa. Wa in salahu an ghairi naqdi bimalin akhar, jikalau bentuk damainya an ghairi naqd, berarti bentuk damainya begini. Ana pernah ngambil barangmu, itu namanya an ghairi naqd. Kalau yang pertama-tama itu kan berupa duit, ana ngambil barangmu atau aku utang sama inti barang, itu namanya bentuk damainya itu bukan damai uang, tapi bentuknya apa? Bukan mata uang. Terus gimana cara damainya? Bimalin akhar, diganti dengan barang yang lain, berarti barang dengan barang. Maka ini akan menjadi fawwa bayun, maka ini menjadi apa? Akad jual beli. Wes, aku hutang sama Pak Didi sepeda motor, berarti kan barang. Anak akui barang sepeda motor saya utang, atau nggak utang, ngambil sepeda motor nyuri. Wes, saya tobat Mas Didi. Aku pernah nyuri sepeda motormu. Piye iki? Ya wis, anak akan kembalikan tapi dengan barang. Nah, iki berarti akan jual beli. Gimana cara mainnya? Ya sepeda motor itu kamu hargai berapa? Ini harganya berapa? Pok enggak dengan itu? Karena akan jual beli. Kalau mau beli barang sepeda motor dengan tukar barang, ini kan harus dikruskan dulu. Kalau enggak tahu barang dan kruskan dulu, gimana mau bisa jual beli? Gak bisa, harus dikruskan dulu dengan mutaqawim, dikruskan dulu dengan barang, mata uang ini berapa, sepeda motor yang saya curi kamu hargai berapa di saat itu. Nah, itu namanya suluh yang demikian itu. Masya Allah. Tapi Evan, sampai di sini dulu.